Oke, setelah Anda melihat tutorial bagaimana melihat rotary hook yang sudah tidak bagus ya, sudah tak layak. Sekarang dan juga sudah lihat cara melepasnya ya. Sekarang saya akan memberi tutorial cara memasangnya. Cara memasang rotary hooknya. Nah, pertama kita siapkan seperti ini dan yang harus dicek pertama adalah ring. Ring-ring yang di dalam sini jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, nanti ketinggiannya akan berubah. Gitu. Kalau ketinggiannya berubah, otomatis tidak bisa nyangkut ke jarum, gitu. Settingan jarum harus diturunkan atau in rotarinya tidak bisa menahan gerakan sekoci. Nah, ini cara memasangnya mudah saja setelah seperti ini ya. Kita pastikan seperti ini ya. Seperti ini aja. Nah, pekerjaan buahnya kan. Lo lagi bad mood ya. Nah, kita pasang aja. Arahkan ini jarum. Runcingnya itu di depan sini ya. Runcing ini di depan. Nah, pastikan runcing ini di depan. Nah, ya. Nah, perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai ringnya itu copot atau pergi ya. Nah. Nah. Ini sudah jadi ya. Dan sudah siap dijalankan. Nah, pas sekali tuh. Dia tidak bentur ini. Nah. Ya, settingannya ini harus sedikit dirubah ya karena ini baru. Jadi langsung nabrak jarum, cetek tuh kan. Nah, ini sangat tepat sekali ini seperti ini. Nah, jadi setelah dipasang jangan lupa kunciannya dikencengin. Nah, kunciannya dikencengin. Kenapa harus dikencengin? Kalau tidak dikencengin nanti dia akan naik lagi, dia akan lari ke atas. Nah, bukan lari ya, namanya loncat ya, ke atas. Loncat ke atas dan salah muternya. Oke. Nah, ini begitu mudah sekali kan masangnya. Tidak ada kendala sama sekali. Mudah sekali. Jadi orang di rumah pun kalau mau nyoba-nyoba sudah gampang sekali. Ya. Yang penting adalah sudah kenceng, tidak akan lari. Kalau perlu pakai tang ya, jangan sampai bunyi cetak ya. Kalau cetak berarti terlepas. Oke. Oke ya. Begitulah. Nah, jangan lupa pasang kembali adalah sensor in rotary. Jangan lupa dipasang kembali ya. Begitulah tutorial cara memasang rotary hook pada mesin body portable ya. Selamat mencoba ya. Kalau tidak bisa Anda bisa kirim ke sini. Bagi-bagi jasa lah gitu. Nah, ini setelah di tutup ya. Sudah tutup total. Lancar dong. Lancar. Warna itu nggak usah ganti warna lah, lanjut saja terus. Saya tinggal nol saja sini.
Kita lanjut aja yang mesti diganti benangnya. Kalau servis di saya itu suka-suka loh. Mau diganti spare partnya atau tidak ya enggak apa-apa gitu. Karena memangnya beda orang beda pemikiran. Ada yang pinginnya beres, lancar. Ada yang marah, kita yang ambil ini. Tapi tidak pun. Rasa kadang terserah, itu masih ada dua unit itu belum ada jawaban. Yang gak tak aja begitu. Belum saya itu soalnya ada orang yang terantang. Udah selesai ini ya. Udah selesai ya. Hasilnya mencos. Oh. Lahir batinnya udah sehat kembali mesinnya ya. Nah, ini hasilnya tuh. Ini asli real, enggak ada sangkut-sangkutan rekan-rekan itu. Ya. Alah, saya tutup aja ini. Oke, saya matikan. Ini siap kirim, saya kasih tahu yang punya.